Soal lagi kejadian orang tenggelam di perairan dalam Provinsi Jambi, kali itu dialami Abdullah Sani, warga Desa Pauh, Kecamatan Limbo, Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo. Abdullah Sani hanyut dan tenggelam di Sungai Batang Tebo pada Minggu malam sekitar jam 8:30. Diduga Abdullah Sani jatuh ke sungai ketika sedang melaksanakan mancing. Kejadian tersebut sangat menggegerkan warga ketika tempat kejadian perkara, hingga warga turun tangan membantu petugas melakukan pencarian. Derasnya air sungai membuat Basarnas dan warga kesulitan mencari korban. Sedangkan alat yang digunakan untuk mencari korban yaitu reduce carry dan fall water reduce. Arif Rizal, Jambi TV.